Yang kupikirlah waktu itu di kampung enak. Rupanya, tak kayak apa, nggak ada kawanku di sini. Hah? Video call? Sejak kapan ya paketku masih ada? Kayaknya kemarin dah habis lah terakhir. Hah? Berarti berhasil kubawa baby tetangga itu. Yeay, senangnya lah aku. Orang si maki pula ending video call, aduh. Halo, be. Ih, kangen kali aku sama kalian. Udah lama kita nggak jumpa ya. Eh, enggak, deng. Cuma satu minggu masihan. Woi, Kiran. Kita dolan-dolan yuk. Ku jemputlah kak aku ke rumahmu. Ah, nggak bisa, Maki. Aku mana di rumah sekarang ini. Aku lagi di kampung. Udah satu minggu pun aku di kampung. Nokoh kau. Yang nyanya kau memang gak dibolehin mamakmu kan. Takut kau kan kena libas. Kasian kali kau. Mana ada. Orang aku lagi di kampung kok. Gak percaya kau. Ya udah, tengok aja, tunggu ya. Nih ha ha. Nah, inilah sekitaran rumahku lah ini kayak gini. Macam anak baru kau, aku tengok. Puas kau kan. Kau pikir aku nokoh. Aku itu kan anak baik. Gak kayak kau. No, iya. Aduh, mana lagi nih? Woi, Maki, kenapa mukamu? Kontrol sikit. Kasih longgar, jangan terlalu panik kali. Hus, diam kau. Aku lagi berak lo, diam dulu kau. Udah mau keluar ini, diam. Maki, berak kau. Cepat keluar ya. Kak. Oh, kak. Kak, denger ya kau. Dipanggil mama lo kau. Udah ya, be. Sampai sini dulu lah ya. Udah deng heboh ini soalnya. Apa sih kau, berisik kali lo. Nggak bisa kau tengok orang senang sebentar aja. Apa? Kau dipanggil mama ke atas. Tapi HPmu tinggal di sini dulu. Ya pasti mau aku mainin lah, apalagi. Nah. Wah, kok baik kok, Kak? Biasanya ya pelit lah ya kan. Kenapa gitu? Kok kerasukan apa tuh? Ya baiklah aku. Orang paketku pun udah habis. Permainanku pun cuma satu itu. Halah, paket tuh nggak penting. Yang penting kan ada gamenya, Sakura School Simulator. Nggak penting itu paket. Eh, tunggu dulu. Kok ikut-ikutan kau bajunya itu? Warnanya pun ganti tuh, gak mau tahu aku. Oh, malu sih. Orang aku kok dulu pakai baju ini. Aku mandi jam 7, kakak mandi jam 10, apa? Berarti kakak yang ngikut-ngikut bajuku. Bukannya terima kasih kau. Malah kayak gitu pula sikapmu. Ku tarik balik nanti mampus kau. Ada apa, Mak? Kok manggil aku? Nih, bantuin Mama dulu. Bantuin ngapain pakaian ini loh. Masukkan ke tas. Besok kita pulang. Ya, kok besok, Mak? Gak bisa diundur. Gak enak loh. Lah, tapi kalian 2 hari lagi masuk sekolah. Gimana lah kau? Ya kali kan kita. Pas kalian masuk sekolah baru kita pulang. Kan gak lucu. Oh, iya ya. Kok bisa lupa lah aku. Memang lah aku si pikun ini. Mendadak jadi raja anak-anak gitu kau. Men sama anak cowok masih mending. Ini sama kawan awak, cewek pula itu. Men sepeda-sepedaan, gak malu kau. Udah gitu sepeda anak-anak pula itu. Malu aku jadi adik kau, bang, bang. Iya, nice bro, nice bro.
kanan, kanan, kanan. Iya, itu, serang, serang, cepat. Aduh, bodoh kali pun kalian. Berulah lagi, wih. Nice, gitulah, aduh, kayak mana lah kalian. Ya, bagus, bagus, bagus. Jir, kaget aku, ah. Kau, entah kayak mana. Dia mulutmu, berisik kali kau. Orang tidur pun kau berisik kali. Main game aja kerjaanmu, gak bisa siang aja kau, ha? Boleh sih boleh, tapi volumemu itulah. Wah, suka aku, kenapa kau yang heboh? Entah ini, berisik kali. Udah mau tidur pun aku tadi, udah hampir setengah nyawa. Ini lagi ikut-ikutan aja, mana ada kau mau tidur? Mau begaringnya tadi kau bilang sama aku. Banyak gaya kau. Selalah bos, gak usah pala kau bongkar-bongkar aibku yang tadi. Udah ayolah Lisa. Kak, dengan tuk kau kak. Dan tidur dulu napa? Main HP kita ya, oke bos? Ah, udah ngantuk aku. Main HP lah kau sendiri di situ. Tapi ambilkanlah HP ku di bawah. Ah, takut aku kak ke bawah. Kawanilah, takutlah aku dapurnya di bawah. Udah aku duga. Pasti kau takut, entah apa yang kau takutkan. Yaudah, ayolah kawani aku. Takut juga ya kau kak. Jangan tidur kau dulu ya, Les. Kawani aku. Jadi kayak mana proses kerjanya itu? Ya, kayak gitulah ya. Kayak mana lagi mau diapain? Ya, harus kayak gitu. Makanya pun nanti mau aku urusin lagi tuh nanti. Iya, bagus itu bagus. Yang semangat ya. Nah, Les. Mana si Kiran itu? Bangunlah dia kalau belum bangun. Biar mandi kalian. Masih tidur dia, Mak. Kemarin kami begadang, jadi masih kayak mayat hidup dia. Itulah kalian ya, begadang aja kerjaannya. Bangunlah dulu sana dia. Hoi, kebo, bangun kau disuruh Mama. Diam. Taunya aku tadi kau bilang apa di bawah. Yeay, mandi air hangat. Sebenarnya aku malas sekali mandi. Yang dinginan, malas awak. Loh, kan airnya hangat, Kak. Nah, justru itu. Kadang-kadang air hangat ini yang bikin awak kedinginan. Nanti pertamanya memang hangat, habis itu nanti jadi dingin. Kayak gitu juga lah sebaliknya. Wih, aci gitu ya? Ya, aci lah. Tunggu dulu deh. Tinggal dulu itu. Bikin golak. Seh. Tengoklah dijamin ngakak kau. Lucu kali jogetannya kayak jamet dia. Woi, udahlah itu jogetnya. Udah bagus. Besok-besok gak usah ngedance lagi ya. Bikin gola. Entah ini, kayak jamet kau bang. Kayak jamet yang nari-nari di jalanan itu yang amen. Waduh, ketahuan lagi. Kak, orang Mama lagi pergi kan? Iya, kenapa rupanya? Kak, boleh kan aku main-main sama orang Sivian di sekitaran ini aja, nggak ke sungai-sungai? Yaudah, iya. Tapi ingat, nggak boleh kau pergi-pergi sana-sini. Harus di sekitaran sini aja. Aman, we.
aku diizini, ayo kita ke sungai. Let's go! Vian, mananya ikannya? Kau bilang ada di sini, banyak kau bilangnya waktu itu. Entah ini si Vian, bohong aja kerjaannya. Udah Kak Li, sabar aja, ini memang pembohong, ku tengok dari dulu aku dibohongi. Namanya juga nyari ikan wewe, ya sabarlah kalau mau instan beli di Pekan. Kan di Pekan mahal, kalau kita cari sendiri murah. Apa mungkin ikannya nggak suka Danubia? Walah Vian, Vian, nggak bilang dari tadi lo kau. Aha, apa mungkin kita nyemplung aja ya? Biar langsung dapat kan enak, aku kan pakai erok. Iya, bagus tuh idenya Kak Lisa, nggak kayak idenya Kak Vian. Tumben idemu bagus, Lis. Vian, Vian, ceteknya rupanya. Nggak kau bilang, nggak kau tes dulu, wih, terbuang waktu. Memang tujuanku mau ngajak kalian mandi sungai loh, wih. Aduh, mau kali kalian kutokoi. Tapi enak juga ya. Wih, Vian, Vian, gak bilang dari tadi kau, bah. Ya iyalah, pilihan Vian ganteng gitu loh. A few moments later. Aduh, dingin juga rupanya. Pulang aja yuk kita, Vian. Aduh. Kayak bengean. Aduh, merah-merah loh. Tergoda iman dan pikiranku. Tengoklah weh, ada rambutan. Wih, merah-merah ya weh. Tapi kalian udah izin gak sih weh? Oh iya, aduh lupa aku, kayak mana lah ini? Halah, selulah kalian, tengok ya aku ini. Wah, minta rambutannya ya. Iya, ambil aja. Makasih, Wak. Bah, aja pula kayak gitu ya, nanya-nanya sendiri, jawab-jawab sendiri, bah, parah. Halah, gak aci diaci-acikan lah, yang penting aci. Hah, iyalah itu, iya, yang penting aci ya kan. Tunggu ya, weh. Mau kemana kau, hei? Bentar. Ini kayu, weh, ku ambilkan. Nanti kalau lompat-lompat terkentut pula kita nanti, kayak si Eli tuh. Ayo, Kak Li, semangat, ambil serenteng. Wih, banyak ya, bisa kita buka usaha. Ayo lah weh, kutipi aja, gak usah ngehalu. Loh, kok kau santai, Vian? Tapi kan pundakku udah sakit, kau panjat tadi. Jadi aku santai-santai aja lah, udah sakit kali loh. Ya elah, palala itu kayak seberat gajah aja lah, wak, sampai gitu kali. Manis, banyak airnya untuk cuci mulut. Enaknya. Aduh, kemakanku semut pedas sekali, ya ampun. Ya pelan-pelan aja kali, kayak dikejar-kejar setan aja kau. Tunggu dulu ya, Be. Aku mau minum dulu ke rumah, haus sekali loh. Masih ada satu lagi rupanya. Kumakan air lah.
Wih, Dek, apa itu, Dek, jajannya? Kakak minta dong. Jangan pelit-pelit. Walah, Kak, Kak. Cuman rumputan satunya nih. Itu pun aku makan kalau mau nah. Nah, ambil. Nggak jadilah, Dek. Makasih. Makanlah itu, nggak suka aku. Loh, mana orang itu? Kak Lis, kami di sini. Ayo ke sini, kami lagi main di sini. Kalian ngapain we di sini? Kami lagi jungkir balik, Lis. Kau tengok lagi ngapain sih kami? Kami ini mau main loh di sini. Kami mau main engklek. Kau enggak ikut? Om Pimpa Alayu Gambreng. I am menang. Hei, kalian kalah, aku menang ya weh. Yan, kasihlah si Eli menang. Ini kan dia masih kecil. Aku aja kelemen sama kakakku, aku jadi anak bawang. Hah? Udah kuduga dari tadi. Apa kak? udah. Aku mau nanya dek, kau tadi ngambil rambutanmu yang tadi itu di mana? Kakak juga mau ngambil loh. Itu di pohon yang di belakang kakak itu. Wah, gila sih, gila. Merah-merah, cuy. Tapi kayak mana caranya ya aku ke situ? Apa manjat aja kali ya? Itu, aduh, sedikit lagi. Ih, sinilah rambutannya, ampun. Parah kali kau. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini tongkat mirip kali sama tongkatnya Bu Meli. Apanya ini sakit kali? Semut banyak kali, ampun. Aus dulu semut, minta tolonglah aku. Aus dulu lo, nanti ku kasihlah kau rambutan. Sakit lo, jangan kau gigitin. Kurang ajar kau ya. Aus aja kalian. Balas dendam aku, kupijak-pijak muncungkulan itu satu-satu. Op, ini apa? Ya, ini rambutan jatuh. Gak tahu rasanya enak atau enggak. Yang penting kita sikat aja lah. Enak nih kayaknya. Tapi kenapa sih bocil-bocil itu gak mau ya? Enak sih. Tapi rada-rada kecut. Ya udahlah, namanya juga ngeleles. Tahu aja lah si bocil-bocil itu. Gak diambein yang gak enak. Aduh. Kayaknya ada yang nelpon lah. Halo, Mak. Ada apa, Mak? Kiran, suruh Sili sama dia. Nanti kami pulang langsung berangkat kita.
mobil. Tunggu dulu pak, kayaknya HP ku ketinggalan di kamar deh. Azra, tunggu dulu. Nah, ini nah uang dari kakek sama nenek. Cuman segini uang kami. Ya udah nggak apa-apa ya. Alah nenek, nggak usah repot-repot nek. Nggak apa-apa kok, nggak usah. Cepatlah, nggak usah pala nolak-nolak. Nah, bagi-bagi sama orang itu dua. Cepat nanti ketahuan mama, ngasih duit langsung. Pertamanya sih memang ditolak, abis itu nanti jadi ikan. Iya kan, iya kan? Tahu aja lah nenek ini. Fakta itu fakta-fakta. Pas ini aku pergi dulu ya. Ada kakek nenek, kapan-kapan aku balik lagi ya, tapi THR-nya lebih banyak. Jangan lupa ya, Barbie ayahnya ya. Masih ingat lah, aku gak lupa, aku gak pikun. Iya, Mak. Jangan lupa juga bola basketku ya. Hehehe.